الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد وبعده بعده نغيه ثبار Karena kemarin salah jadwal kembali ke Arba'in lagi nge, Mas Gundang nge. Ini Arba'in lagi enggak? Terakhir sampai hadis ke 33, sekarang 34. Sebagai prolognya, kita ngaji hadis, ngaji Quran, itu tiada lain untuk kepentingan pribadi, bukan kepentingan orang lain. Apalagi, apalagi, kalau ternyata Panjenengan basicnya adalah keluarga ngaji. Kalau anda basicnya keluarga ngaji, maksudnya basicnya keluarga ngaji itu bahwa bapak ibu jenengan itu orang yang ngaji, terlebih lagi, enggak? kalau memang karena begini, maka jenengan harus ngaji. Jangan sampai ngaji itu berhenti di level orang tua kita. Jadi kalau kemudian panjenengan tahu sejak lahir procot, oh, umpamanya, gitu. Bahwa orang tua panjenengan orang yang ngaji Quran ngaji hadis Jangan sampai jenengan tidak ngaji Karena apa? Kalau sampai panjenengan gak ngaji itu rugi besar Rugi besar karena apa? Lawong jenengan punya modal kok saya, mondo, saya tidak bicara mondok Saya tidak bicara mondok atau saya tidak bicara santri Tapi saya bicara ngaji Mondok itu nggak wajib, tapi ngaji itu wajib. Seperti dulu pernah saya katakan, corona ini bukti bahwa sekolah itu tidak wajib. Yang wajib adalah belajar atau pendidikan. Sebagaimana itu kalau dari arah bawah, kalau dari arah atas, orang tua itu tidak wajib menyekolahkan anak. Tapi orang tua itu wajib mendidik anak. Ini harus dipegang. Walaupun kelihatan omongan saya, ini bukan omongan saya mau kelewatan ilate tinggal alasan ngomong gitu aja jadi dalam hal ini orang tua itu wajibnya mendidik bukan menyekolahkan we ramondok rapopo ra sekolah rapopo ning kudu belajar dan ini dari dua arah lho nggih bahwa orang tua yang punya kewajiban dan ini khusus untuk yang laki-laki orang tua wajib itu maksudnya bapak ibu-ibu itu bantu tok jadi yang wajib mendidik anak adalah Bapak, ibu-ibu hanya membantu. Kenapa ibu-ibu nggak wajib? Buktinya bahwa ibu boleh dicerai. Itu bukti bahwa ibu nggak wajib mendidik. Sebab ketika ibu dicerai, kewajiban gitu, kewajiban itu atau tanggung jawab itu larinya kepada bapak, tidak kepada ibu. Ini ilmu, ilmu ilmu untuk anak-anak, Oh, bukan anak-anak untuk remaja-remaja gini gih, mumpung masih nom tak beritahu yang yangan kalau emang mau nikah nikah serius gitu mas Ahmad gih oh iya toh <laughs> senyawa <laughs> kalau emang mau nikah nikah aja ini makanya sejak dulu sudah saya ingatkan ini ngajinya putra putri tur nom nom yang-yangan, alasannya anusat saya pacarannya syari Pret, betul. Pacaran, o pacaran, syari. Kajian saya berarti yang jangan kan? <tuk> ngono. Ndak, ndak ada pacaran syari. Adanya nikah syari lah. Seperti Mas Irfan, yang jangan ber nikah. Pacarannya sesudah nikah itu yang bener, bukan pacaran saya baru nikah, nggak bener itu. Yang bener nikah dulu baru. Tapi pacarannya sama istri loh yo. <tuk> Pernikahan oh, nih pacaran nih Iki rusuh jenenge. ndak nah, ndak boleh ke situ. Gitu. Oke, lah kembali di sini. Kalau kita ini basicnya keluarganya ngaji, itu harus ngaji. Apalagi kalau basicnya bukan keluarga ngaji. Basic bukan keluarga ngaji itu ya cuman sekedar Islam tapi tidak ngaji. Yo, jenengan yang harus ngaji. Saya sejak dulu, saya sejak dulu. Sejak di ngajar di pondok itu saya udah bilang, kepada beberapa teman dan bahkan kepada murid-murid tak -murid. nah, omong yang bekas murid-murid masih ada nggak ini bekas murid-murid saya siapa ini <laughs> lagi mas oh mas Ahmad iya nama mu Ahmad ya <laughs> pernah tak omongi nggak kok oh, cocok GR aku rumong so ngomongi tiba tiba nggak ngomongi gitu nggak saya ngomongi loh leh gue ini basic pondok mahat al Islam itu itu supaya yang ngaji itu bukan cuma orang tua tok. Tapi anak-anak wong tua tua ngaji ini juga nggak ngaji. Hanya kemudian level ngajinya habis di level bapak-bapak ibunya wes. Nun sewu, nggak ada alasan kemudian medot modok terus ndak ngaji itu ndak ada alasan loh. Nun saya bukan mau belan-belan pondok eh bukan. Tapi dalam hal ini Islam menetapkan Kueneng pondok ngaji, yoning jopo pondok yo, ngaji nggak ada lain. Sebab dalam Islam nanti silakan dilihat di Bukhari contohnya, ketika Bukhari bilang kitabul ilmi, kitab ilmu itu apa ilmu yang dimaksud di sana? Quran, hadis, nggak ada lainnya. Ilmu itu al ilmu salah salah satu. Ilmu itu cuma tiga. Ayat-ayat muhkamat, hadis-hadis nabi, gitu, gitu Yang ketiga adalah faraid. Udah ini aja ilmu, nggak ada yang lainnya. Yang lainnya itu fahuwa fadlun. Ekstra. Ekstra itu apa? Tambahan. Ini jenengan harus khatam Quran loh. Ini langsung tak canangkan mulai sekarang nggih, gitu. bahwa kajian malam Jumat ini Kurikulumnya adalah Al-Quran dan targetnya Hatam Quran Hatam Quran lafat makna Bukan hataman moco kiro bukan Jadi ini sudah surat apa kalau kita kemarin Baru juz amma ya Padahal ngaji saya itu, ini kan sejak di Nusuan itu Al-Baqarah sudah sampai ada yang kelingan gak nih? Ini sing alumni Nusuan sopo iki ya? alumni nusuan. Oh, nggih, ndak lama, Pak, nggih. Okay. Sehingga yang terakhir nggak ngikutin nggih. Terakhir sampai mana ya, Mas ud ya? Di nusuan itu terakhir sampai mana itu? Al-Anfal kali ya? Al-Anfal ya, sudah sampai Al-Anfal loh itu. Terus ganti tempat, ganti apa? Ganti jadwal bukan kurikulum. Kurikulumnya tetap Quran, hadis nggih. Ganti ganti jadwal. Kembali ke nabak lagi karena juga muridnya anyar-anyar, anyar-anyar. <laughs> Jadi di sini kemudian saya tetapkan bahwa program kita ini ngatamkan Quran. Kita harus hatam Quran. Kalau mau ikut tiga bulan, tiga bulan hatam. Kalau saya punya program itu tiga pertemuan sepekan itu hatamnya tiga tahun itu. Nah kalau kita sepekan sekali, tur telung ayat, patang ayat, lima ayat, itu terus mau khatam kapan? Gih? Tapi tetap harus kita ha, khatamkan. Hadis standar harus selesai. Arbain khatam, nanti habis arbain apa rencananya? Apa? Situn. Oke, situn bisa. Habis situn nanti apa? Terus. Digali, digali, digali terus. Dan itu jadi kurikulum. Supaya nanti kan kedepannya jenengan-jenengan kan berumah tangga toh. Supaya jangan sampai seperti kemarin saya pernah bilang toh yang berumah tangga iki sing lanang goblok, sing wedok bodoh. Maaf, ini ngenes loh ini. Berumah tangga tapi yang terjadi sing lanang goblok, sing wedok bodoh. Ustaz Boyo ya jangan anu, jangan apa, jangan sini jangan atas-atas gitu, oke. Sing lanang, gablak. Sing wedok, bodo. Nah, gitu loh. <laughs> Beda tak ya? Beda ya, wes. Nah, ini nyon sewu. ini bakalnya nyon sewu. Akhirnya bakal nanti bikin rumah tangga, punya anak, punya anak. Ngaji porah. Saya tanya, jenengan nanti sing bakal rumah tangga, anaknya bakal ngaji porah. Saya nggak bicara pondok loh, pondok wajib kok. Nyun Sewu, jenengan silakan baca para ulama-ulama zaman dulu. Itu mereka dari 0 sampai 12 tahun tuh di rumah. Jadi 0 sampai 12 tahun basic mereka belajarnya itu di rumah. Nanti setelah 12 tahun mereka baru nopo? Merantau. Wah, rantau kayak Iko West, gitu ya padu lah <laughs> di sini ulama ulama kayak gitu. Jadi 0 sampai 12 tahun berarti tanggung jawab siapa kalau di rumah? Orang tua. Setelah 12 tahun baru merantau. Makanya jadinya Bukhari, Tirmidzi, Nasai, Muslim, Ibnu Majah, Imam Hakim, Imam Malik. Eh gitu itu modelnya. 1 sampai 12 tahun ya saya bukan bukan mau menghina. Kalau kita, sulke pasar akhirnya gurunya, pokoknya saya bayar. Saya <guluh> saya bayar piro toh, MI kita tuh bayar berapa gratis. Oh gratis malah ngomongin pokoknya bayar. Tidak bisa ya, gratis <guluh> lah. ngono jalo anak eko <guluh> Saya tidak pesimis, bisa jadi loh ada anaknya seperti Guhari lo ada tapi nyuwun sewu kewajiban pendidikan tetap pada orang tua. Ulama-ulama hebat itu 0 sampai 12 tahun di dekep wong tuane kok baru kemudian mereka meran, merantau. Ngoten nggih, demikian. Jadi kembali di sini tadi sebagai prolognya kebutuhan ngaji ini kebutuhan kita pribadi masing-masing supaya jangan nanti eh pol kok rabi lanangi goblok sing wedok bodoh. Akhirnya gimana? Ya keluarga bukan keluarga sakinah mawadah warohmah. Keluarga apa jadinya? Keluarga milenial. Ngonten nggih. Ketoke ceklane Android ning Quran. Ya wis. Apa yang mau diharapkan? Kalau para ulama, para nabi yang namanya kaderisasi itu pokok penting. Nabi Ibrahim loh. Sing dibayangke iki anak, bukan rabine loh. Nah, rabi kutu, anaknya kutu Kan gitu ya. Tapi kemudian yang dipikirkan anak supaya jadi penerus. Nabi Zakaria sampai bilang Robi Latadarni Fardan ya Allah please jangan tinggalkan saya sendiri sendiri pun debojo bukan bukan masalah debojo tapi jangan biarkan saya tanpa penerus Makanya kemudian dia berharap anak, kan gitu nggih. Kemudian siapa lagi? Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Muhammad apalagi? Nabi Muhammad sempat sempat sedih. Sedihnya kenapa? Karena anak laki-laki beliau wafat. Kita tidak bicara Ibrahim, tapi dari Khadijah dulu. Khadijah, anak terakhir laki-laki beliau wafat. Sampai kemudian Abu Jahal, Abu Lahab, ngece, membuli Nabi Muhammad. Hah, Muhammad Abtar, Abtar itu apa? Hah? Abtar itu terputus keturunannya. Wes Muhammad ora kocap, ora kocap itu gimana? Tidak akan disebut di peradaban begini, nge, jenengan punya anak laki sama punya anak perempuan itu beda banget. Kalau punya anak perempuan, toh, jangan sedih karena jenengan harus mendidik gitu kita tetap mendidik. Tapi kalau punya anak laki-laki itu nanti bin, bin 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 itu tetap disebut jenengan. Karena apa? Anak laki, anak laki umpamanya dari putu, putu jenengan binnya ke anak jenengan, anak jenengan binnya ke panjenengan karena anak laki. Tapi kalau anak perempuan dinikah oleh laki-laki lain, cucu kita binnya ke siapa? Bapaknya jenengan rakocap. Ternak kocap itu apa Indonesia-nya? Tidak disebut itu loh. Makanya betapa punya anak laki itu membanggakan menurut versi orang Arab gitu loh. Kenapa? Dengan adanya anak laki mereka bakal tetap ada dalam sejarah, tidak akan hi hilang. Lah di sini kembali masalah bakal kita semua bakal jadi keluarga jangan sampai jadi keluarga yang goblok, bodoh karena lakinya goblok nggak paham Quran, Gak ngerti Quran. Kau yang nesu cerai, ngotot. Saya sih, dihapusi, digelembuk, yo gelem. Sampai suaminya nggak ngasih nafkah gitu sabar banget. Nggak apa-apa lah, yang penting cinta. Iya, <laughs> yang penting cinta gitu. Oh, oh cinta gitu. Iya ibu-ibu, yang penting cinta bu ya. Oh enggak, lah apa bu? Cinta plus gitu bu ya. Oh cinta plus nafkah itu loh. Ya Mbak Mbak E somben, yang penting cinta atau apa Mbak Mbak E? Ah, nah, harus ya, pokoknya cinta plus nafkah. loh Mas Irfan ya, Mbak e ya? <tuk> ya Mas Mas Irfan dengan kasih cinta dan nafkah apa cinta toh Mas? Ah, Nyuwun saya di sini serius ini gitu nggih. somben nih somben nih bakal saya secara pribadi dan ini mestinya orang-orang tua itu pasti kepingin punya menantu yang soleh-soleh atau orang cukup pak harus mudeng agomo pak soleh-soleh atau kota kurang ya harus mudeng agomo Wih, secara umum orang tua Nggak tahu ibu-ibu kepingin menantu yang gimana bu suge anak tunggal warisannya oke okay. okay, apa, apa gitu milenial renang gitu baik tidak apa-apa gitu yang jelas kalau wanita matre nggak apa-apa ingat wanita matre nggak apa-apa karena mahar itu harus berupa materi, materi mahar kalau berupa seperangkat alat sholat itu berarti mahar kepe pet. Atau mahar hafalan Quran itu mahar kepepet. pet mahar itu materi. Jadi mbak mbak Esomber minta mahar apa maharnya? Airok minta aja. Airok jalur Airok mbak yo ya. kalau ndak Airok apa? Xmax, mur wow, apa apa Tapi itu susut mbak. Saya susut apa? Emas, wah minta emas yang antam <laughs> sing di tangan pora lah mau aku kan emas gitu ya eh, bukan bukan kamu gitu ya emas itu loh emas-emas batangan minta emas satu kilo nggak apa-apa lo asal-asal calonnya bisa memenuhi kan nggak apa-apa kalau ndak bisa ya wes takdirmu mas oh, no darah Ya minta 500 gram tidak apa-apa lah, 500 gram ya, 500 gram cukup mbak mbak e? Hah? Kalau satu kilo kan kebanyakan, 500 gram aja wes, cukup nggak mbak mbak e? Ini gimana? Oh tidak nyerempet, maksudnya gimana bu? Oh nggak sampai kelarangan sih an, ranyanda yo. Satu gram, oke. Okay. Satu gram, satu gram. Sekarang harga berapa, Pak? Oh, satu juta lebih, Oke, okay. satu juta mahar, satu juta. Wah, lumayan itu untuk modal online. sudah cukup, nggih. Bisa, huh, bisa, nggih? <laughs> Jadi satu juta atau minta tiga gram lah, tiga juta, jangan satu juta. Tapi ingat, nyun ini kalau laki-laki goblok dia akan nges nge, apa, ngesir mahar. Jadi mahar dikasihkan tapi habis itu Dek, maharmu tak silih yo, tanggung modal. Loh, nggak apa-apa asal ikhlas lo ya. Tapi kayak gitu tuh mental apa laki-laki kayak gitu tuh? <tuk> Nyambut gay, golek modal dewe gitu <tuk> Modal apa ini? <tuk> Dengkol gitu modal. Kalau <tuk> kalau kapan itu dokter Suryo kan bilang, "Moto gitu loh, anda mau motor di joli sak miliar, tapi motornya di jiko. mau? Dengkolmu, jika jiko kayak di sak miliar, Raih so futsal gue. <laughs> ya bisa nggak futsal kalau dapatnya dengkol? Ya, ya, bisa. We, ini modal loh. We, ini modal dengkol betul. Jangan sampai kemudian berpikir modal itu duit itu oh salah. saya kembali lagi nggih. Ini prolog sebetulnya kakean ke prolog ya, jam 9. Jadi jangan sampai kemudian nanti mengerucutnya kita bakal jadi rumah apa keluarga-keluarga yang maaf laki-lakinya goblok, perempuannya butuh jangan. Tapi sekarang jangan keminter. Mau aku ngaji berarti aku pinter. Kowe goblok ra ngaji. jangan begitu, ndak usah begitu. Tapi kita tetap ngaji, ngaji, ngaji dan selesaikan kurikulumnya Quran. Dan dari, dari Al-Quran nanti kemudian kita tahu segala sesuatu. Tahu segala masa, masalah. demikian. Itu prolog saya. Jadi mulai sekarang canangkan bahwa harus ngaji. Pokoknya urip kui Ngaji. Nyambut gawe. Ibadah. Betul. Nyambut gawe adalah iba, ibadah. Urip kui Ngaji. Nyambut gawe kui Ibadah. gih. Jadi yang sambil yang mana? Yang sambil yang mana? Ngaji atau nyambut gawe? <imsum> Ayo jawaban dewe ya. Terserah silakan di dijawab. Baik, saya baca sekarang hadis ke-34. Saya baca aja dengan sima Al Haditsur Rabi'u wa salathun an Abi Sa'idinil Khudri radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa adhaful iman rawahu muslim Panjenengan sesudah saya Al haditsur rabi'u was salatsun -rabi An Abi Sa'idil Khudri An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu qala Sami Tu Sami'tu Rasulullah, Samitu Rasulullah Allah. Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam Yaqulu ya Man ra'a minkum mungkaran Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu bi yadihi Falyughayyirhu bi yadihi Fa illam yastati Fa bi Fa bi lisani Fa illam yastati Fa bi qalbi Wadhalika ad'aful iman Rawahu muslim Baik Baca bersama Wahid ithnan salatah Al hadithur rabi'u wa An abi sa'idinil khudri Radiyallahu anhu Qala Sami'tu rasulallah Sallallahu alaihi wasallam Yakulu Man ra'a minkum mungkaran Fal yughayir hubiyadih Fa'ilam yastati fabilisani. Fa'ilam yastati fabikalbi. Wadalika adaful iman rawahu muslim. Al hadis tu Robi hadis ke tiga puluh empat. Tema hadis ini adalah mental. Tapi enggak usah pakai revolusi mental. Mental itu apa? Jiwa, kepribadian. Kita membicarakan kepribadian seseorang. Kita tahu yang namanya mental atau kepribadian itu bisa di bisa dimodifikasi, bisa kita tambah, bisa kita kurang dan bisa berubah. Itu mental. Nah, kita diajari di sini untuk melatih mental kita. An Abi Sa'id bin dari Abu Sa'id, dari bapaknya Sa'id Al-Khudri, dari suku Khudri, radhiyallahu anhu semoga Allah meridhoinya. Kala berkata Abu Sa'id, Sami itu Rasulullah. Saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Yakulu bersabda, manro'ah, siapa saja yang melihat, siapa saja yang menyaksikan, mingkum dari kalangan kalian. Mungkaron satu kemungkaran, mungkar itu segala yang diingkari oleh Allah itu mungkar. Standarnya Allah dan Rasul ya. Standarnya Allah dan Rasul. Man ro'a, siapa saja yang melihat, siapa saja yang menyaksikan. Mingkum dari kalangan kalian. Nah karena panjenengan yang mendengarkan omongan saya ini. Berarti semua panjenengan. Katanya, mungkaron satu kemungkaran. Orang biasanya mengartikan kemungkaran itu kejahatan, kejelekan, keburukan. Oke, okay. kejahatan, kejelekan, keburukan, standar manusia, oke okay lah. Bahwa manusia itu secara umum melihat perkara jelek itu pasti jelek. Perkara buruk pasti buruk. Nyon sewu, sampai maling itu sadar bahwa maling itu adalah buruk. Jadi standar manusia itu boleh dipakai. Tapi yang penting adalah standar yang baku adalah standarnya Allah dan rasulnya. Makanya mungkaron kemungkaran di sini mungkar menurut Allah dan rasulnya, bukan mungkar menurut manusia saja, tapi menurut Allah dan rasulnya. Fal maka hendaknya dia mengubahnya. Hendaknya dia mengubahnya bi yadihi, dengan tangannya. Dengan tangan itu maksudnya dengan tindakan dengan tangan di sini maksudnya dengan tindakan. Tapi memang berberat. berat. Jadi dengan duduk. Tahu-tahu ada orang merokok datang. Kalau biadihi kira-kira gimana? <tuk> Hah? Samplok. Wah, wah ampun samplo pak. Jangan disamplok dulu. Langsung canda. Cangkeme. <tuk> canda lambainya. Kan waktu gini dia langsung canggak, diremet nih ngarep motor nih. Wow. Biadihi. Abot mboten? Abot. Geger. Iki dudu rokok mas. Iki vape mas. Banting. Nih orang lebok. Oke. Okay. Itu biadihi kalau tadi <laughs> di, di Jabatu. Ya, memang biadi itu dengan tindakan. Awal paling enak tindakan, Pak. Ndak perlu pakai ngo, ngomong. Ngoten. Ndak perlu pakai ngomong, pakai tindakan. Jadi ada ada orang yang sekiranya melakukan kemungkaran, jadi umpamanya ada orang dua orang pacaran, itu jenengan langsung lungguh jejer wae. <tik> Tiga. Apa? Jadi ada dua orang pacaran terus ngerti ngerti jeringan unyuk unyuk, lunggu lunggu. Itu loh, kau ngepreng itu, kau ngepreng. Nah, nyuwun sewu, yo nggak gitu juga sih, gak. Tapi paling tidak ada tindakan. Mbah jeringan ngerti gue, coba so gue pacaran, ngatain gak? Di beten nih, atau tahu-tahu kita bakar menyan supaya deh, ambu menyan dek ngalih gitu ya, spend gitu nggih. Seperti itu. Jadi dengan tindak tindakan tapi memang berat. Yang kemudian ya yastati. Kalau dia nggak mampu mental, nggak semua orang kendel. Saya katakan mental nggih, enggak semua orang kendel. Kalau dia tidak mampu melakukan itu, ya wes, fabilisani. Silakan dengan lisan ngomong level kedua, level bawahnya dengan omongan. Kalau tadi kan tindakan, kalau sekarang dengan omongan. Pak, mohon rokoknya dimatikan, Pak ya. Oh, gitu. Saya soalnya itu ada tulisan bagi yang merokok silakan dimatikan. Nah, saya kalau saya matikan jenengan kak yo. Bagi yang merokok silakan dimatikan kan gitu ya. Seperti orang bagi yang membawa HP silakan dimatikan itu yang dimatikan siapa Bagi yang membawa HP silakan dimatikan HP-nya dimatikan ndai bagi yang membawa HP Enggak Bu Enggak iya ding orangnya tapi salah paham itu nanti nggih Lah ini bagi yang merokok silakan dimatikan ngoten nggih Ya diomongi, mas, matikan rokoknya. Apalagi ruangan nasi, mas, silakan dimatikan. Fabi Lisa, Lisani Eh, maaf, rokok itu mungkar buatan dia. Saya sepakat saya, no. Rokok itu mungkar mbeten. Aku tekon mungkar malah madorot. Wah, kayak gini marah Bismillah. Saya tanya, Rokok itu mungkar enggak? Saya tanya dulu. Mungkar ya? Lah ngopo nyebut madorot? Rasanya nyebut madorot, pokoknya mungkar kan gitu nggih. So, saya tanya Mas Mase, ini ini mohon maaf. Kan sepakat dulu nggih, sepakat-sepakatan dulu maaf. Perkoron jenengan tetap beda enggak apa-apa loh. Toh juga nanti rekeningnya dewe-dewe toh. Ning akhirat yarwe yarwe. Do mohon maaf, saya, saya sendiri tidak bisa saya kemudian mengharamkan rokok untuk orang. Saya cuma waktu ditanya, menurut Anda rokok gimana? Ya menurut menurut saya rokok itu haram untuk saya dan keluarga saya. Udah gitu aja. Lah kalau orang lain, yo dengan tanglet lebih abak. Silakan tanya sama orang-orang itu. Saya soalnya saya nggak bisa tahu memaksakan kehendak saya, apalagi pahami wes itu. Tapi makanya ini saya ambil contoh umpamanya ruangan ber -AC. gitu nggih. Okay. Kira-kira jenengan mau gimana? mau nyanda langsung canda udute itu diremet-remet dengar matanya. matanya ini gini bahasa Indonesia lo ya matanya tapi tekanannya nggak enak atau kemudian mas rokoknya gitu nggih usah tolong rokoknya ndak rokoknya fabilisa fabilisani lah fa'ilam yastati kalau nggak mampu ini terkait mental orang juga kadang wah sing udut tiba-tiba Wiring, berewaan... tatonan, kayak tato ireng loh. Awal ireng tato, tato ireng, kayak gambarnya opo. Ndak tau, awak ireng tato ireng terus, gambarnya opo. anu tato bayangan, atau tato kebatinan gitu nggih. Nah di sini kemudian kalau memang tidak mampu, Fabi Kolbi. yo wes batin. Fabikol bi dengan hatinya. Cuman memang level yang ini wazalika al iman itu iman paling rendah. Rawahu muslim riwayat imam muslim. Tuh, oh, si, kok penutupnya wazalika al iman? Ini berarti rembukan iman gitu ceritanya. Betul pak, bu, mbak, mas. Amar ma'ruf nahi mungkar itu rembukan iman. Iman itu kemudian dilihat dari reaksi kita terhadap lingkungan kita. Reaksi kita terhadap lingkungan kita itu menunjukkan iman kita. Ketika kita bereaksi keras terhadap lingkungan kita yang gak genah bahasa Jawanya. Itu menunjukkan keimanan kita. Yang kemudian kalau kemudian dari gitu ya. Dari kondisi itu tersebut menjadikan dia bergerak untuk berbuat, bertindak terhadap kemungkaran yang ada di masyarakat. Itu level tertinggi dari keimanannya. Waktu dia kemudian, wah aku ngunukui. ngono langsung dicandak ngono kuwi yo. Oh, piye nunggu? Gitu nggih. Okay. Ya wes. kowe ngomongi suara ora? Ngomongi. Iya, ngomong ngomongi tok baik. Lah kira-kira bar ngomongi terus piye? Yo ora piye Ya wes tak omongi. Mas, ah gitu umpamanya, jangan pacaran gitu ya. Apa kamu? Jangan sok menjadi malaikat bagi saya. Ini duduk malaikat mas gitu. Udah tinggal aja. Pokoknya sudah ngomong. Level kedua. Pada titiknya ada kemungkaran di depan mata kita mung isone delak delak tidak bisa berbuat apa mung batin Nabi Muhammad bilang yo rapopo neng itu iman yang lemah iman yang paling rendah levelnya lanjut dengan iman boten Iman, saya tanya, iman jenengan level berapa? Saya tanya lagi, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, jenengan iman, Boten? Iman. Iman jenengan level berapa? Maksud saya, jawaban panjenengan itu nanti menunjukkan mental kita masing-masing. Kalau jenengan, wah saya level 1, tat. Oke, tapi komitmen tuh ya. Mau ngomong tembung tok nih gini. Gita berusaha iman saya level 1. Tapi kemudian kemungkaran di depannya nggak ada perubahan. Kan gitu gini. Ya akhirnya ngapusi tok. Kan. Anu, anu saya level 2. Oke. Sebetulnya dua paling enak. Yang penting ngomong. Yang penting wis ngileke. Yang penting sudah mengingatkan. Wis. Dan amar marah nahi mungkar itu memang tidak mem membutuhkan efek. Nyun amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak membicarakan efek, dampak, atau yang lainnya. Yang penting adalah tindakan perbuatan, dikerjakan, diomongi. Diomongi kok tidak berubah. Ya sudah, itu urusan urusan dia. Lah cuman kalau sampai kemudian adanya melihat kemungkaran cuman isone batin kira bener. Ketemu orangnya diam tapi ketemu orang lain ngomong ketemu orangnya atau ketemu kemungkaran tidak ngobrol-ngobrol, tidak membicarakan, tidak apa namanya? Tidak ada tindakan tapi waktu ketemu temannya dia ngomong oh, kayak orang guna ya, ngene-ngene yo piye gitu. Nek pancen terang langsung candaan wonge. Wah aku rawani je. Lah timbang kowe ngomong ning aku gak Buat apa? Semeneng wae, oh, malah kelihatan kalau kamu itu penge pengecut. Pengecut itu apa? Kayak sitrun loh pengecut membikin kecut ya. <laughs> Pengecut membikin sitrun nggak nyambung. Pengecut itu memang bahasa kalau bahasa itu bahasa mana orang nyebutnya Jowo. Jowo ya. Jireh gitu ya. Jireh. Jireh apa jirih ya? Jiri. Jirih. 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 <laughs> jirih Pak ya. Bukan jireh ya ciri. ciri. eh kok dengar kok jireh ngatain gak? Pakai eh ngatain nge? gak? Tapi yang betul ih ya pak ya, ciri. Lo kayak orang Sunda ngomong pak, ciri. <laughs> Oke okay, baik. Jadi dalam hal ini ketahuan kalau kita penge pengecut dan jenengan ngaku iman. Oke, okay, gak apa-apa. Boleh kok ngaku iman. Makanya dulu kan saya bilang, siapakah orang beriman itu? Nah, jadi waktu ada pertanyaan, Pak Manya ada satu, siapakah orang beriman? dengan langsung ngacung, Kulo, gitu loh. Jangan bingung definisi orang beriman adalah bla 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 bla. Tuh lah soalnya roh lembar, lembar. lembar, lembar, lembar iki inti Neopora ketemu toh. Kalau ada pertanyaan siapakah orang beriman, langsung ngacung, Kulo. saya. Boh, kau aja, kaya, eh, kau yo y yo, salat sholat cik. Aku poso, gitu loh. Lagu nah, bekti nih wong tua, iman apa dudu? Iman, ngaku iman boleh, gitu loh. saat lah terus kolatil arobu amana, kulam tuh minu, loh kan menyikapi orang yang ecek ecek MBM. -mb. Itu kan menyikapi orang yang ngaku iman. Tapi kalau kita secara pribadi, deh siapa kok orang beriman? Gitu kira-kira? Masa kita harus dengar dengok? Eh, hey, siapa weh? iman weh? Hey. Eh, ngaku, gitu malah ngaku. Lu kau iman pora, kan gitu. Kalau anda iman, ya sudah, saya orang beriman. Tidak perlu definisi toh. Sebab kalau definisinya ditulis, sak Quran itu, sak Quran definisi iman itu. Terus sejengkal mau definisikan gimana? Define mukmin. Wah, mukmin is bla 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 bla. Wah, kakean. Nah, di sini yang kemudian kita membicarakan amar ma'ruf nahi Mungkar itu adalah mental. Dan jenengan mau mental yang mana? Maaf, ini kita bicara laki-laki, Ibu-ibu, Mbak-mbak, eh, lebih jenengan, eh, lebih jenengan. Jenengan, lebih pilih laki-laki yang gimana? Menurut jenengan. Dari tiga level ini, Bu, Mbak, monggo. Mbak-mbak, -e, eh, dan ibu-eh, pilih laki-laki yang gimana? Dari tiga level keimanan ini. Ini survei nih. Survei ada berapa? Tua, gapat, tua, gapat, ma, enam, juta, lalu. 22. Eh, 21. Survei 21 wanita dari ibu-ibu dan mbak-mbak. Tante-tante tidak ada ya. Pilih nomor satu di kampleng. Pilih nomor satu aku di kampleng. Salah site di canda <tik> Enggak, ini secara pilihan toh wes idealnya tidak realitanya ya. Kira-kira ibu pilih laki-laki yang gimana bu dari tiga level keimanan ini? Satu ya, tenan satu, tanpa syarat satu. Oke, sekarang bapak-bapak <tik> dan mas-masih, menurut jenengan Jenengan itu, gitu ya, harusnya mestinya di level berapa nih? Satu. satu ya? Satu. 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 Tenane loh. Gue tuh satu. 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 Ekspresinya mana ekspresinya? Gue, nyuan sewu, Kalau saya, saya pilih tiga tiganya. Gimana? Enggak, saya enggak bicarakan panjenengan. Saya bicarakan pribadi saya. Enggak, untuk saya enggak harusnya. <tuh>. Ngeyel. <tuh>. Jadi dalam hal ini sesuai kebutuhan. Karena apa? Semuanya iman kok. Coba bayangkan, kita ketemu sama Qor, eh sama Firaun. Nabi Muhammad ketemu sama Abu Jahal, Abu Lahab. Apa yang dilakukan? Yang ngomong sudah, tapi kalau frontal serasa huyu. Padahal Umar bin Khattab, wes getem-getem kan? Umar bin Khattab waktu pertama kali masuk Islam, apa yang dia apa apa yang dia omongkan? Ya Rasulullah, kita ini jaminannya surga. Kenapa kita nggak terang-terangan saja? Sabar bro, gitu loh. Kok bro toh? Sabar mar, gitu. Padahal Umar bin Khattab sempat disinggung kan? Ya Allah, tolong. Salah satu dari dua orang yang bisa diandalkan dalam Islam yang diharapkan dalam Islam biarkan mereka menjadi Muslim orang yang beriman. Salah satunya adalah Umar bin Khattab. Begitu itu Nabi Muhammad tetap tidak nanti dulu Mas Danyun Sewu. Itu menunjukkan bahwa ketiga-tiganya semuanya ada. Dan ini kalau dibilang level level ideal itu satu ya relatif. Level ideal dua relatif juga. Level ideal tiga juga nggak mesti. Anda bayangkan Ammar bin Yasir yang akhirnya harus oke okay, saya keluar dari Islam, padahal terpak, terpaksa. Tapi memang gitu Ini semua harus ada. Kita seneng mental yang nyun sewu. jenengan film kalau film lo ya, film action apa film drama atau film apa roman. Semua, Allah gue turut turut aku. enggak secara umum kan kita senangnya action dong. Drama itu bosen nih mas. Drama itu bosen nih. Oh, Pokoknya dra drakor mas. Wah, dua mas. <laughs> lah dalam hal ini kemudian ada kalanya kita memang hanya bisa batin. Tidak bisa kita berbuat apa-apa. Maka kalau sampai di, di mana? Di Nabi Muhammad pernah bilang akan terjadi akan terjadi satu masa di mana kamu lihat kemungkaran, kamu lihat kemungkaran tapi kamu hanya bisa mengingkarinya. Kok ngine toh? Kok ngine toh? Begitu. Tidak bisa berbuat apa-apa. Karena orang-orang baik sudah nggak bisa dinilai baik lagi. Orang adanya pencitraan toh. Ketoyape, kupluan, surbanan, Gomisan gitu gih, gitu. dianggap kiai, dianggap ilmuwan, dianggap alim, tapi ternyata kelakuannya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Aku ngandani Kaya yang nguyai segoro cari. Nguyai segoro itu apa maksudnya? Bung dia lebih pinter, kita ini seberapa sih ilmunya? Masa kita mau nguyai segoro? Segoro wis asin Arab? Diuyai, Arab modal uyah piro, gitu loh. Uyah saya nguyai segoro, uyahmu kok segoro kok, <tik> <tik> gitu. Nah, ini kemudian kita nggak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa mengingkari. Padahal itu level-level tinggi loh. Makanya kemudian di sini mental betul. Ada kalanya gitu kita memang dibutuhkan mental satu, mental dua dan mental tiga itu tergantung kondisinya. Tapi yang diharapkan adalah yang ide ideal. Makanya kita secara mental coba dilihat kita ini mentalnya mana dan konsisten komitmen sampai beberapa sahabat itu bayatnya anus hulikul limin akan senantiasa menasehati orang muslim lain karena apa karena dia berharap bahwa dengan modal dia kendel ngomong itu dia bisa amar ma'ruf nahi mungkar ada yang kemudian tidak banyak omong kayak model nabi musa nabi musa kan ngomong tidak pinter tapi kalau sudah bertindak gitu tuh sak badi Israel kape beti. Wah pisan gelimpang bisa bablas kan gitu nggih. Lah seperti itu ketika gambaran-gambaran ini dia seperti itu bisa dilakukan dilakukan. Ketika tidak bisa ya nggak apa-apa apa yang bisa di, dilakukan. Di sini kemudian tiga apa namanya? Dalam hadis ini tiga level ini memang kelihatan level berlevel, tapi sebetulnya ini semua adalah kombinasi. Yun saya nggih, kita menilai sebu, sesuatu ideal itu sebetulnya nggak ideal. Menilai sesuatu itu ideal itu sebetulnya tidak ideal. Karena apa? Manusia itu selalu diciptakan oleh Allah, gitu ya. Faalhamaha, fujuroha, watakwaha, wahadainahun, najedain, inna hadainahus sabila imma syakiron wa iman wa imma kafuron, gitu itu sudah sudah lumrah lazim sehingga di sini tinggal bagaimana kita bertindak berbuat sesuai sikon sikon itu apa situasi dan kondisinya demikian yang bisa kita kaji dari hadis ke 34 9 lebih 10 saya rasa cukup. Insya Allah, kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, saya persilahkan. Baik, terkait tema hadis kita ini atau di luar tema, monggo silakan. Monggo silakan, Ibu. Oke. Okay. Jadi orang punya masalah tapi malah update status bukan diselesaikan masalahnya. Itu bagaimana itu Tat? Alhamdulillahnya saya tidak baca statusnya Bu. Kalau saya baca statusnya, mungkin tak pisu-pisu ide. Oh, mau gitu, Bu. Oh. <laughs> Jadi, dalam hal ini memang Nyuan Sewu pertama kita lihat latar belakang dia. Kalau kita tahu latar belakang oh, orang ngaji, oh layak lumrah. <laughs> dalam hal ini Nyuan Sewu, hmm. kalau kemudian kita lihat, loh, kok ngono toh? Oh ternyata dia memang bukan penyelesai masalah. Kalau seperti yang jenengan jenengan dapati kok wong iki ngene iki piye toh? Oh dilihat. Jadi nyun kita permaklumi. Oh memang dia bukan penyelesai masalah. Dia itu bukan decision maker kalau bahasane wong kulon. Decision maker itu pemutus perkara. Dia itu cuman bisa nyun saya mungkin nyampaikan masalah tapi ndak punya solu, solusi. Orang kayak gitu itu ya nyun sewu carikan orang yang selevelnya kon ngomongi mawon. Sehingga jenengan lah apalagi jenengan lah ya untuk kon jenengan moco status lo yo. Ndak usah dibaca, Bu. Status e wong koyo ngono kuwi diwaca lah opo? Gitu nggih. Ndak usah. Kan jenengan tahu wonge ah wis diblokir wae wong iki. Engko selak jenengan moco status, statusnya e ora cetok. Kan ngoten nggih, diblokir aja, Bu. Oke, saran saya di blok, di blokir, di blokir nesu tak hara rasa kok ngerti jenengan blokir -in, ini gue ngatain gue. Jadi dalam hal ini orang-orang kayak gitu itu dalam ngapain capek membaca statusnya kayak gitu nggak ada penyelesaian. Sew, kita ini kalau punya masalah kan memang harus diselesaikan. Nyun sewu di sekup atau lingkup rumah tangga saja itu harus kita selesaikan. Sew, bukan cuma minta maaf tok lu ya, maaf saya nggak akan mengulangi maaf lu maaf ini urusannya apa kok -tau, tau minta maaf itu gara-gara orang Indonesia bu orang Indonesia kan senangannya mohon maaf lahir batin apa kesalahannya apa nggak tahu nggak cek toh ini orang Indonesia maaf ini kalau kalau jenengan jadi orang Indonesia modelnya pasti gitu Mohon maaf lahir dan batin. Maaf, dengan itu minta maaf ke saya. Salahnya apa? Ya mbok menowo nanti ada salah. Loh kok mbok menowo? salah apa mbok? Ora. Coba anda bayangkan. Mohon maaf lahir batin itu loh. Makanya <coughs> nah, saya sejak dulu dah. nggak gitu-gituan deh. Paling takut bala minawa Lihat dalam hal ini. Ketika orang minta mohon maaf lahir batin. Kita tanya. Anda punya salah apa sama saya kok minta maaf? Ya mbok mono saya ndak sadar. Ora sadar rasa, rasa ngomong. Kan gitu. Ya mbok mono saya melakukan mungkin ya saya nggak tahu bahwa saya berbuat salah, mungkin pernah saya ndak ndak merasa. Ora merasa rasa dirembuk. Ini karena apa? Akhirnya mentalnya dia mau salah tapi ndak mau diketahui salahnya dan maunya salahnya pokoknya dimaafkan tanpa diselesaikan. Maaf. Maaf loh ya. Apakah minta maaf itu menyelesaikan masalah? Saya tanya, apakah minta maaf itu menyelesaikan masalah? Tidak, minta maaf itu bukan menyelesaikan masalah. Minta maaf itu minta kelonggaran permakluman untuk dimaklumi kesalahannya. Tapi kesalahan belum selesai. Minta maaf itu bukan menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah itu diudari, dibongkar, diurai. Iki opo to kejadian tadi itu apa? Oh kejadiannya itu begini, 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 begini. Nah terus apa yang terjadi? Ini tadi ada kejadian begini. Sehingga efeknya, dampaknya memunculkan begini, begini, dan begini. Yang akhirnya begini. Nah itu diurai masalahnya. Bukan minta maaf to. Minta maaf itu bukan menyelesaikan masalah masalah, minta maaf itu baru minta kelonggaran supaya dimaklumi kesalahannya. Lah nek dimaklumi apa rampung? Ya ndak. Diselesaikan. Ini tadi ada kejadian begini. Lah, asalnya tuh begini, tapi begini sehingga begini. Oh, begini tok pokoknya sini. Lah baru diambil kesimpulan, oh ternyata dampaknya begini. Jadi kesimpulannya kalau begini jadinya begini, kita hindarkan supaya nggak begini. Oh, begini 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 terus ndak rampung-rampung gitu. Ya memang mengurai masalah itu ribet. Seperti suami istri, mohon maaf suami istri. Ini yang sudah nikah nggak apa-apa, yang belum nikah sisan go sangu. Hindarkan kalimat ah aku wegah rame. Hindarkan kalimat ah timbangane rame. Ah kok malah jadi rapi nah aku. Jangan, jangan diopeni. Itu kalimat boleh ada, tapi kalau jenengan memang mau menyelesaikan masalah, jangan gunakan kalimat-kalimat itu. Seringnya tuh suami istri sing lanang, ah timbangane rame. Tapi yup, piye timbangane rame? wah angkos, orang rame, wah aku, jangan. Anda mau menyelesaikan masalah atau tidak? Nyun sewu, dalam rumah tangga konflik itu harus ada. Sebab kalau nggak ada konflik, jenengan tidak dewasa. Konflik itu membantu kita untuk dewa, dewasa. Nah, ketika ada konflik, diselesaikan, diurai. Jangan cuma sekedar minta maaf. Ah. Minta maaf bagus, tapi itu belum menyelesaikan masalah. Oke, okay. ngoten ibu yang bisa saya sarankan, blokir mawon. Oke, okay. kecuali jenengan nekat. <laughs> nekat dalam arti, oh yes, tak dulu, sambatannya opo, wahai wong iki. oke, okay. demikian. Baik, ada lagi yang lainnya? Silakan. Oke, okay, monggo. Ya, baca Quran, wayah sumo. Kira-kira boleh nggak ngeligo baca Qurannya? Kalau saya ndak dapatkan larangan, tidak ada larangan baca Quran ngeligo. Tapi kalau dari segi etika mungkin dianggap rapatut tapi jenengan bayangkan, zaman Nabi Muhammad, sahabat-sahabat itu busana kainnya cuma satu. Satu kain, sarung tok. Itu biasanya kalau tidak disarungkan, itu diikat di tengkuk. Itu kira-kira sopan buatan. Sopan buatan. Tapi mereka sholat ini kayak gitu. Kepaksa. Tidak, mereka tidak terpaksa jalaninya enak saja. Gimana? Wadahnya oh, cuma itu. Tapi kira-kira sopan enggak? Enggak ya? Oh sopan pada masanya. Oh, Oke. Okay. Apa jawabannya? Aman. Sopan pada masanya. Ya yang jelas enggak ada larangan. Wanita ngaji enggak pakai jilbab. Enggak ada larangan. Tapi jangan bikinian. Oke, okay? ya, ya, masih standar sopan lah. Standar sopan gimana? Mohon maaf, ya, wanita kan cuman nyun saya. Oke, okay? aurat wanita sebetulnya, kalau aurat di luar loh ya, aurat di luar tuh wajah dan telapak tangan. Ketika di rumah, orang-orang laki-laki yang di rumah selain suami, geh, okay? itu yang namanya aurat itu apa yang tidak wajar tampak Gitu loh. Jadi yang bukan aurat itu apa yang wajar tampak. Apa yang wajar tampak umpamanya yo dasteran tok umpamanya. Dasteran tok itu kan berarti john sewu. Lengan betis gitu nggih. Lah gitu itu terus kemudian baca Quran. Ya menurut saya masih enggak masalah wong di rumah dhewe. Kecuali dasteran tok ning pucuk ubah ngaji. Sopo kui, gitu ya. <laughs> Wah, kurang sak cintung berarti gitu okay. Demikian. Jadi dalam hal ini nggak masalah. Wong nyun sewu. Dalam dalil Al-Qur'an yang ditekankan untuk berbusana rapi itu ketika di masjid nggih. Okay. Ketika di masjid, khudz zinatakum inda kulli masjidin. Jangan sampai ke masjid pakai busana yang nggak pantas. Jadi gunakan busana-busana yang pantas, yang layak. Itu khudu zinatakum inda kuli masjidin. Sedangkan untuk di rumah, ya merdeka, bebas. Sehingga ketika wanita umpamanya, ya dia pengen bebas aja, sumuk. Memang sumuk. Kan kasihan kan wanita itu kasihan banget. Gini ini sumuk buatan mbak-mbak ya. E. Sumuk ya. Bau enggak mbak? <laughs> kalau bilang enggak tak teko ke kancane sebelah <laughs> ya kan ribet banget lagian tidak ada larangan untuk baca Quran tanpa jilbab udah biasa aja kalau dianggap sebagai sopan di hadapan Allah monggo silakan tidak apa, -apa. kalau hanya sekedar kesopanan tuh nggih yang jelas kan tidak tidak menampakkan aurat yang di luar wajar tampak gitu nggih demikian Gimana? Waktu kita ngeligo, dapat sujud tilawah. Ya, kalau memang ngeligo tok ya, sujud aja nggak apa-apa, nggak masalah. Asal nyun sewu. Kato yang bedah tengah, orang Aceh. <laughs> kalau cuman kato kolor tapi nggak bedah tengah, Ya langsung sujud tilawah, nggak apa-apa enggak -apa, masalah Oke okay. Itu di rumah atau masih ya Di rumah ya Oke okay. nggak apa-apa itu insya Allah <laughs> Ada lagi Monggo silakan Habaib itu turunan nabi atau turunan apa gitu ya atau turunan menantu Nabi? Wah, itu saya secara definitif belum pernah belajar itu. Jadi Habib atau Habaib, itu secara definitif itu mereka itu siapa saya nggak tahu. Tapi yang pengakuan orang bahwa Habaib atau Habib itu biasanya memang mereka keturunan Nabi. Dan Nyun Sewu, turunan Nabi tidak ada yang dari anak laki-laki beliau. -laki Karena apa? Turunan Nabi murni hanya ada dari jalurnya Fatimah. Fatimah suaminya adalah Ali. Ali, Ali disebut sebagai ahlu ah, apa ahlul bait karena memang pertama dia sepupu Nabi. Ali bin Abi Thalib itu sepupunya Nabi. Plus dia adalah menantunya. Dia adalah keluarga satu terah. Ngoten Sehingga ketika pernikahan di level apa namanya di tingkat Ali gitu ya dengan putrinya nabi itu berarti masih satu keluarga makanya Nabi Muhammad bilang Ya sudah itu keturunan saya cuman nyebutnya bukan Hafid tapi si beti makanya an, an e, sudah lewat ya Husain ya Hasan apa Husain? Husain bin Ali bin Abi Thalib sibeti Rasulillah si beti si pakai tok itu cucu dari jalur anak perempuan. Kalau hafidun, ha, fa, ya, dal, itu cucu dari jalur anak laki. Habib ini semuanya sibuti rasulillah yang saya tahu. Mereka keturunan nabi dari jalur putri beliau. Nah, di apakah keturunan nabi atau keturunan menantu nabi? Ya, itu yang saya tahu. gih? Kemudian, apakah keturunan nabi pasti habib? Ya, mereka nyebutnya Habib kok. Nabi Muhammad sendiri tidak mengatakan, tapi mereka melebelkan, sehingga jadi Habib. Begitu, nggih. demikian. Kemudian, apa lagi pertanyaannya kira-kira. Hmm, apakah Habib Rizik itu benar-benar turunan nabi? Jadi, tanya sama Habib Rizik. Katanya, kemarin ada yang ke Jakarta. Siapa aja yang ke Jakarta? Semuanya ke Jakarta. Wah, alhamdulillah. Bawa cerita Siti? Cerita mas. Wah, oh, kok kesel. Bawa cerita saya enak loh, kesel ya jadi Jalan jauh emang jalan dari mana? Enggak, nek ngerembuk adoh. Lho kok engko sholat tekan kono wis adoh kok, cek ngerembuk adoh meneh. Lah iya, cek rumongso adoh. Yo, wae wong kok Solo kok. Kan dari Solo. <laughs> yo, yo 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 cerita cerita cerita, Mas. Yo. Ayo Mas Ahmad cerita Mas Ahmad. Saya pas ndak berangkat soalnya. Gimana? Ya begitulah ngono. Kok ya begitulah itu loh. Gimana? Kamu sampai sana jam berapa? pagi. Yeah. Nah, sebenarnya kan pada Jakarta tadi sudah dibilang maghrib ya. Nggih. Tapi kan berhenti dulu karena apa? Tempat yang mau kita tuju itu sudah masuk ke sudah penuh. Oh gitu. Yang pertama sudah ya, yang Tangerang yang sudah 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 yang lain ya. oh, okay. yang Oh nah, nggih. Terus? Kan, saya kan dapat sempat mandat dari yang Ustaz itu tuju di tol Hmm. Kalau <laughs> Jawa pokoknya ya. <laughs> atau to tole, tole ketua RT Indonesia. Oh <laughs> okay, silakan. Sampai jam enam sampai ada jam setengah satu malam sampai jam malam itu di area. Terus setengah jam setengah satu itu berangkat sampai jam si Yang ceng. Cengkareng, bukan Cikareng. Cengkareng. Ketawa itu duang Jakarta lagi. Cikareng. <g criticize> Oke, okay, Cengkareng. Terus? Cengkareng. Hmm? Ya, ya, di yang Setelah itu jalan. 10 kilo dadak. Berapa? 10 kilo. Ampuh, bagus tuh. Heh. Hmm. 10 kilo. Masuk angin. Masa angin. Emang hujan? Tidak. Enggak, enggak gak hujan ngabang masuk angin. Sehat loh jalan Nabi. <laughs> Oke, terus? Sampai itu berapa? Dari Taman sampai Gelokah, sampai Cibundu, sampai dalam bandara itu jam setengah Sampai 07.00 lebih nanti. Artinya di itu kan ya kan tempat kan ya. Dan hanya ada tempat itu hanya apa? Dapat apa nih? Mau oh, enggak? Sudah datang itu loh. Oh, nggih. Heeh. Heeh. Sudah sudah pada siap. -siap. Oh, gitu. Apa? Apa? Oh, skenario. Skenario apa? disuruh jaga di sini di pintu A, tapi beliau kan keluar keluarnya di pintu B. Ha. Jadi seperti itu. Ya kemarin ya kecil ya sebenarnya. Oh gitu. Kecewa gimana <tuh> <Benar>, itu? saya kan baru beli awal-awal itu. Hmm. <tuh> <tuh> oke. abis sekarang masih kecewa? Oh enggak ya udah. <tuh> <tuh> Akhirnya masih kecewa. kok tak jajak, <tuh> oke baik itu sekelumit gitu nggih. Kalau lebih hebohnya silakan lihat medsos gitu nggih. Baik. Ada lagi mungkin? Monggo silakan Ibu. <m into English> <tessff> <fix> Kalau wanita sujud tilawah, brondolan apa langsung sujud? Kowe Tadi Mary Untuk wanita ibu, memang kemudian sujud tilawah dianggap ibadah. Ada yang menyamakan sujud tilawah itu dengan sujud sholat Sehingga karena itu ibadah, pakai standar sholat Karena standar sholat ya mesti berarti jenengan bacanya, ya pakai kerudung lah bu. Jadi pas mau ketemu ayat saja dah, Ya ambil ruku, lusu, kemudian baca ayat sajadah, kemudian segera sujud. Itu kalau kalau tentang boleh nggak wanita sujud tilawah tanpa mengenakan jilbab, saya belum baca detail. Ngatain gih, demikian. Jadi kalau untuk wanita itu jatuhnya ribetnya kayak gitu tuh wanita. Karena ada yang menyamakan sujud tilawah itu sebagai sujud yang ini ibadah, standarnya standar sholat. Sehingga ya mestinya mestinya ya sedang sujud wae tapi sudah dalam kondisi menutup aurat. Gitu Ibu. Nggih. Okay. Ada lagi? Monggo silakan. Jadi kartu kredit kan itu jelas-jelas riba ya. Kartu kredit. Kredit jelas-jelas riba. Ya. Ini mau memberitahu atau mau tanya? Oh, tanya. Oke. Okay. Tapi pertanyaannya belum sampai. Oh, belum sampai. Oke, okay, monggo. Jadi, itu kalau ada transaksi pakai kredit terus ada banyak, ya, kena yang biasanya, itu. <tuk> <tuk> Jadi gini, kembali pembahasan bank, gitu nggih. Dulu pernah saya singgung bahwa bank tidak semua produknya haram. Tidak semua produknya haram. Tapi kemudian kalau sampai produk yang kita manfaatkan tersebut memunculkan riba, Al-akilu wal-mukilu kena itu. Yang ngasih dan yang nerima sama-sama kena. Begitu. Jadi restorannya kena. Ya kalau saya membahasakannya yang punya restoran. Bukan restorannya. Karena restoran gak, gak kena apa-apa dia. gitu. Demikian. Jadi ya transaksinya gak tahu itu. Apakah kartu kredit gak pakai riba gak ya? Ada gak kartu kredit tanpa riba? belum pernah tahu ya nggak ada nggak bawa mana aneh kartu kredit syariah yang jadi mbok menowo pembayarannya pakai kayak ATM jadi diambil dari apa namanya rekening Debit. debitnya itu kalau itu tidak apa-apa menurut saya kan gitu nggih jadi umpamanya kita punya apa namanya produk bank syariah yang wadiah kan katanya tidak akan tambah tidak akan kurang dan itu kartu ATM-nya bisa digunakan untuk pembayaran bukan kartu kredit nah kalau gitu ndak apa-apa tidak masalah nonton ya? Gitu. kalau tadi jaringan memang sudah membatasi kartu kredit ya kalau kartu kredit wah well, sudah sejak awal itu sudah bermasalah mau dipakai transaksi dimanapun ya bermasalah Apalagi Mbok Menowo enek masjid tidak menyediakan kotak infak, tapi menyediakan kartu gesek, gitu alat gesek kartu. Masya Allah, hebat itu gitu, Ndak tahu itu kalau pakai kartu kredit. Tapi kalau ya kan tidak semua ya, ndak semua kartu kredit yang gesek-gesek itu pakai kartu ATM bisa kan gitu, nggih. Kalau saya, yang saya pernah tahu itu eh, BNI juga itu kartu ATM itu sudah bisa jadi seperti tap cash itu loh. Sudah bisa jadi seperti tap cash. Jadi dia udah bisa untuk membayar apa-apa gitu. Ke ke Indomaret umpamanya digesek gitu. nggak tahu itu apa sistemnya seperti kartu kredit atau cuman diambil dari debitnya, nggih? Saya nggak tahu. nggih. Demikian. Ada lagi? Yang putri sepertinya sudah nggak banyak masalah nggih. Pertanyaan-pertanyaan sudah nggak ada nih. Apa pun dalu. Oh banyak nggak apa-apa. Terus kalau misalnya misi satu e-wallet, Oke. Misalnya misinya 40.000 puluh ribu kita sebenarnya 40.000. ribu. Katanya yang dua itu bayar admin. Itu buat empat puluh ribu atau jadi untuk e, uang elektronik saya hanya menyarankan hindari apapun namanya jadi paytren kah? Atau kemudian GoPay, OVO ya, OVO ya. OVO. Itu segala nanti untuk Lazada ada elektronik money elektroniknya sendiri. Nanti kemudian Shopee punya sendiri. Itu nyon sewu hindari saja. Jangan jenengan bertransaksi dengan itu. Ketika jenengan harus ngegrab gojek, kalau maksim delalah maksim tunai semua. Itu yang apa sekiranya dengan memanfaatkan ojek-ojek itu cash aja. Walaupun memang menjanjikan ketika pakai elektrik money elektronik atau elektrik money elektronik ya. Uang elektronik itu memang menjanjikan karena ada diskon, nanti dapat fasilitas apa gitu nggih. Dapat voucher apa gitu itu malah nyun sewu bermasalahnya itu di situ bermasalah nggih saya tidak bilang haram tapi saya bilang berma bermasalah sehingga di sini hindari aja karena apa yaitu akan muncul pertanyaan-pertanyaan tidak serak dalam diri diri kita nonton nggih demikian kalau kan punya imannya punya punya ya udah dikuras saja habis itu udah nggak usah gitu karena itu menimbulkan masalah. Walaupun kadang-kadang kepepet kita. Seperti saya kalau mengadakan perjalanan sekarang, nyebrang laut, itu tidak ada cash. Dulu masih pakai tap cash, sekarang sudah enggak. Pokoknya baik pun. Wah, padahal kini randuwe. Saya punya HP tapi misalnya mau call karo SMS. Kan gitu, gitu. Waduh repot ini. Akhirnya ya wes nggak bisa Gak bisa transaksi, manfaatkan jalur lain. Nah, pada kondisi seperti itu, pada kondisi betul-betul kita butuh butuh itu, beli pas dibutuhkan saja, gak usah nyimpen. Gitu. Beli ketika dibutuhkan, tidak perlu menyim, menyimpan. Demikian. Itu kapal laut, sekarang nyebutnya itu apa toh? Iferi atau apa gitu loh. Atau feris apa gitu. Jadi udah nggak ada transaksi cash dan pembayaran tap cash pun udah nggak. Pokoknya baik pun semua, Sehingga kalau nggak punya gak punya HP ya wes, itu harus pakai aplikasi. nggak punya aplikasi nggak nyebrang, gitu Numpak ketek itu harusnya. Gih, gitu. ngatain, ada lagi?

Mendidik itu bukan mengajar Bapak Mendidik itu memberikan pengertian prinsip-prinsip hidup ini Kayak kudu loh Itu pendidikan Pak Jangan pernah enggak Mengancam putrane dengan neraka Pak Kayak bekti kalau orang tua bekti rokok. itu pendidikan, Pak. Seperti jujur, kita kan, penting jujur nih. Suki suke penting jujur, itu pendidikan. Gitu loh. Seperti omongan-omongan orang Jawa kuno, itu loh, itu pendidikan, Pak. Jadi kalau jenengan bilang wah saya tidak bisa mendidik, mohon maaf, saya tidak terima. Ngaten. Karena apa? Pendidikan adalah pendidikan prinsip-prinsip hidup, Bapak. Bukan pengajaran baca, tulis bahasa Arab. Oh, itu ada ahlinya. Tapi prinsip hidup bahwa jenengan punya prinsip hidup apa? Ajarkan kepada anak. Ngaten. Urip kudu ngene le. Urip kuwi urup. Wah, ajae yang omongane sapa. <gih> jadi, jadi prinsip-prinsip hidup yang diajarkan. Dan itu makanya saya katakan pendidikan wajib, bukan sekolah. Sebab kalau panjenengan baru masrahkan anak ke sekolah, Anda belum mendidik mendidik itu ngomongi tenan, bekti ora bekti ciloko kowe, Apa saya ngarep toh jaga. jagake kan gitu nggih. Jadi prinsip-prinsip hidup atau prinsip-prinsip Islam secara secara mendasar itu yang harus dididikkan kepada anak-anak kita. Ngaten Yang repotnya kan itu Pak, kita pasrah ke orang lain, akhirnya pasrah sepasrah-pasrahnya. Belas tidak pernah ngomongi anak, tentang kejujuran, tentang kebaikan, tentang kepribadian, tentang hidup, tentang masyarakat. Nah gitu itu kan akhirnya nyon sewu, anak benar-benar tidak mendapat pendidikan apa, pendidikan dari orang tua. Padahal itu yang dididik, yang diajarkan mestinya. Baik kalau dulu pernah saya singgung atau enggak ya, orang orang Australia atau orang mana itu Finlandia itu mereka itu malah khawatir kalau anaknya nggak bisa antri. Dibanding anaknya nggak bisa baca tulis hitung. Jadi baca tulis hitung belakangan. Yang penting anak saya bisa antri nggak main robot gitu loh. Nah itu kan pendidikan pak. lah pendidikan kayak gitu itu mendasar banget. Sabar, nunggu antrian, tepos seliro, memprioritaskan orang lain. Itu kan pendidikan itu pak. Bukan pengajaran sehingga di sini ketika panjenengan bertanya apa menyampaikan ungkap mengungkapkan seperti itu saya yang nggak terima pak kalau saya nggak terima pak wow, emang kenapa <laughs> maksud saya ya silakan jenengan tanya ke orang lain mungkin jawaban saya jawabannya nom wah cahnom gitu nggih tapi yang saya paham seperti itu saya nggak terima kalau ada orang tua bilang saya nggak bisa mendidik anak gawe iso, masuk mendidik raiso, kan gitu nggih. Gawe emang so. lah iya. Jenengan tuh lo gawe ya raiso aja no. cuma ngomongi, mendidik, menyampaikan satu materi kepada anak-anaknya nggak bisa. Ini semuanya juga yang masih muda-muda. Mungkin -muda. so, bakal punya anak, diomongi. Perkoron rokok, perkara ya tentang kehidupan lah prinsip-prinsip hidup sampaikan. Jangan sampai kemudian maaf mentalnya mental pasrah. Masrahkan ke orang, masih kecil titipkan ke PAUD, rendah gede titipkan ke TK, gede meneh titipkan ke SD atau MI, gede lagi titipkan SMP atau Sanawi, gede lagi di Aliyah atau di SMA atau SMK, nyun sewu. Bukan itu. Itu jano pamane jenengan ndak nyekolahkan anak jenengan ke sekolah-sekolah yang ada jenengan tidak dosa. Saya yakin jenengan tidak dosa ketika jenengan tidak menyekolahkan putra-putra jenengan. Tapi jenengan dosa kalau sampai tidak pernah mendidik dengan omongan-omongan kepada putra-putri panjenengan. Demikian Bapak Angge. Jadi Mulai malam ini harus dididik, bener gue. Nggak <coughs> <coughs> ada, nggak ada kaca bacot gerang. Pokoknya, komen selagi masih jadi anaknya harus dididik, gitu gue. Demikian. Oke, <coughs> 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 ada lagi? Monggo silakan. Yang putri. Oke. Geh? 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 Iya, baik. Ya, ini yes, ketemu poinnya. Kemarin di pengajian saya yang daerah Colomadu itu tiba-tiba ada yang pamit ngaji. Saya anu pamit ndak ngaji. Saya tidak tahu kenapa. Ternyata dari istri saya saya dapatkan informasi bahwa dari rembukan itu bahwa dia itu orang yang pamit ini itu mengajukan anu pengajuan kita ini harus ada payung hukumnya. Tapi ternyata sing bolo bolong ngaji. Apa Mungkin kene dino-dino ngaji ora usah ndadak payung hukum ya apa-apa, ngoten ada masalah kan gitu nge? Itu kemudian peserta ngaji nolak karena ditolak akhirnya dia berhenti ngaji. Nyun sewu. Ini bicara payung hukum loh Yang saya langsung kaitkan dengan apa yang ditanyakan bahwa yo kan dari keorganisasian mestinya ada. Oke. Tapi sebetulnya nggak gitu-gitu amat deh. Nabi Muhammad enggak pernah nunjuk saya ketuanya. Ini wakilnya adalah Abu Bakar, bendaharanya adalah itu enggak ada kayak gitu itu. Orang kalau sudah berpikir Islam itu selesai, rampung, paripurna. Karena apa? Sistematis. Lah tinggal Anda bisa nggak bekerja tanpa harus dibikin struktur, tapi jenengan bisa bekerja. Itu yang penting. Dan sewu. kayak intelijen gitu loh. Ghost protokol. Wow. Apa kuwi? Ghost protokol. Jadi protokol hantu. Ngapain jodongan harus ini ketuanya? Ini ketua satu, ketua dua, ketua tiga, ketua empat. Ini berdaerah gelem dipimpin. Berdaerah gelem dipimpin. Kok apa ketua? Sampai ada ketua enam. <tuh> <tuh> enam kok ini? Enam. Jadi sampai ada ketua enam. iki wong semuanya kayak wegah dipimpin. maaf. Jangan sampai berpikir seperti demokrasi lo ya. Jangan pernah ada pikiran-pikiran demokrasi dalam pikiran kita. saya begini, saya ambilkan sebuah kesimpulan bahwa dalam Islam pemimpin adalah pengambil inisiatif. Pemimpin adalah pengambil inisiatif kedua, pemimpin harus punya ide-ide. Ketiga, pemimpin adalah decision maker. Apa decision maker itu? Pemutus perkara dan pemimpin adalah orang seorang manajer. Tapi pemimpin juga yang terakhir kalau menurut saya bahwa pemimpin itu pasti akan minta brainstorming. Brainstorming itu apa? Apa brainstorming? Curahan pendapat itu harus bahasanya kita adalah musyaw musyawarah. Harus musyawarah enggak mungkin ndak. Tapi yang memutuskan tetap pemimpin. Lah kita jangan main voting. Voting itu apa? Penarikan suara, pilihan suara, suara terbanyak menang. Enggak, jangan main gitu. Loh, bahwa kemudian nanti seorang pemimpin kelihatan arogan. Ya enggak apa-apa, wong pemimpin harus arogan. Wah, itu pemimpin kelihatan sewenang-wenang. Loh, pemimpin itu punya wewenang. Pemimpin itu kelihatan semena-mena. Ya, lebih tidak semena-mena, tidak mangkat kok. Gitu loh. Jadi harus tegas, pemimpin itu punya otoritas. Makanya dia disebut otoriter. Gitu loh. Dalam hal ini, sifat-sifat itu dibutuhkan untuk apa, oleh seorang pemimpin. Lah tinggal, sebetulnya tinggal tunjuk. Iki saya mimpin titik. Solat, masa mau solat imame adalah anu Mas Ahmad, Nanti sekretaris sholatnya, sekretaris sholat. Ki sekretaris sholat ya Ini bendahara sholat. Mbak jet kecer, maka bendahara yang ngumpulkan. Sekretaris, kalau ada kesalahan, kekeliruan, dan kemudian nanti ditulis, apa, di... di harus di, diberitahukan randon sholat isa. kepada imamnya gitu halalalalah ngopo gitu ya nah nanti ada notulen <laughs> notulen kira-kira Kaya malaikat nyatet mulai dari sholat pertama takbir sampai salam ditulis. Ya ngopo Yohan. Kalau memang tidak perlu, tidak nah, usah. Dan kita mainnya ghost protokol. <laughs> Cek kelingan ghost protocol. Warah. Gitu nah, kayak gitu itu. Jadi kita mainnya main senyap. Tapi genah gaweannya ono. Timbang rame, rembukan rapat mau siapa mimpin. Siapa ketua, siapa kemudian wakil, siapa kemudian apa namanya bendahara, siapa sekretaris. Iki oh, apa toh? Dan nyun saya sampai sekarang saya masih nggak bisa berpikir melogika apa sih jabatan wakil ya apa toh? Jabatan paling racet toh ini wakil. Awak dan sikil, Bu. Lah gini, Nabi Muhammad tidak pernah menunjuk wakil pendamping lo ya. Tapi kalau Nabi pergi perang itu pasti nunjuk siapa yang memimpin kota Madinah. Itu ada. Dan yang, kalau sudah ada menteri, ngapain pakai wakil? Sudah ada menteri kan? Bagian ekonomi siapa? Oke, oke canda ekonomi. Bagian pertahanan siapa? Oh, pertahanan. Bagian apa lagi? Apa? Makanan. Gadokan, <tuh> no. <tuh> 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 Yo, kamu kan gitu, okay. Ya sudah kasih aja dan itu bisa ya musiman aja. Jadi pas ada event ini ganti orang. Udah nanti bubarkan nanti ada event ganti orang lagi. Ndak harus permanen itu tapi pemimpinnya harus tetap satu. Itu coro Islam. Ndak ganti-ganti pemimpinnya sak matine. Kecuali kalau memang edukasi lo ya. Dalam ranah edukasi, pemimpinnya gonta-ganti karena apa? Biar belajar mimpin. oke, okay. itu masih berterima. Tapi kalau yang serius, enggak ada. Kemudian, anu, setahun kamu, setahun kamu, setahun kamu, enggak, enggak ada begitu model Islam. Saat mati nih, Nabi Muhammad sampai meninggal, Abu Bakar sampai meninggal, Umar sampai meninggal, Uthman sampai meninggal, Ali sampai meninggal, dan seterusnya. Itu yang berlaku dalam Islam. Secara organisasi, gitu nggih itu bahwa manajer apa manajerial gitu nggih atau manajemen dalam keorganisasian harus jadi ketika ada event gini siapa yang mimpin ya kan di umpamanya seperti ini ini kajian ini Anur siapa yang jadi ketuanya tapi tidak usah ditulis ketua oh ya gue keple ini ketua lo ditok tok ketua model <S respiro> benar gitu loh tidak harus, tapi bahwa belajar manajemen harus. Karena apa? Kita secara pribadi, jadi kan nanti lihat jenjang usianya. Kita semakin tua itu level kita tuh harusnya manajerial. Jangan kemudian jadi babu terus, laden terus, enggak. Harusnya kemudian jadi kan memimpin. Makanya jenjangnya kan sampai pada pernikahan. Lah pernikahan itu adalah jenjang manajerial Anda. Bagaimana kemudian Anda mengelola rumah tangga, dari segi keuangannya. Istri bukan wakil loh ya. Tadi yang saya bicarakan diktur, direktur dan staff. Tidak ada wakil direktur, adanya direktur dan staff. Staff itu bantu, staff boleh empat kan gitu. Ya, yeah. ya yeah, enggak. <laughs> mantuk mantuk, tenane loh. Lah <laughs> kalau direktur nyun sewu, yang boleh mecat siapa? Direktur apa staff? Direktur ndak ada staf mecat. apa nih mecat? direktur Rono. No. Kan gitu nggih Jadi dalam hal ini seperti itu penalarannya nggih Demikian bagus kalau diorganisasikan tapi apakah harus dibentuk ini ketua ini wakil ini bendahara ndak ndak harus gitu Ibaratnya ada event bikin panitia selesai event bubar gitu aja Biar enak Nggih Okay. Sebetulnya memahami satu sama lain repot ya saya bicara. kenapa begini, maksud saya ketika kita bicara pengganggu itu di bagian apapun sudah di toto pun pasti ada pengganggunya. Ditunjukkan jobdesknya, kok nanya buat gawe ada, gitu loh. Gimana? Jadi daripada di job 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 desk job, desk kita gitu ada pemimpin. Lah pemimpin ini dalam event ini mungkin dia nunjuk besok acara ini saya minta menjadikan jadi seksi konsumsi. Kemudian jenengan bagian seksi dokumentasi. Nanti jenengan bagian seksi banget umpamanya gitu umpamanya. <laughs> opo seksi banget. <laughs> racet tomongane. Lah itu udah ketika event bubar bubar. Nanti musim berikutnya gitu lagi. Tidak apa-apa kan gitu. Sehingga di sini yang mimpin tetap mimpin, yang bantu tetap bantu. Lah dalam hal ini tinggal gaweane opo. Diberitakan besok pokoknya untuk snacknya dikeluarkan jam sekian. Kan gitu. Atau untuk kemudian untuk sesi tanya jawab kira-kira perlu mic enggak? Umpamanya bagian dokumentasi atau apa kan gitu gih? Itu cuman job desk yang menurut saya gitu gih, Boleh dibikin sesuai musimnya. Enggak harus kemudian permanen. Kalau permanen pun enggak apa-apa sebetulnya. Saya kepingin tanya nih Mas Mas Gondang, ini kok pindah ke sini lagi kenapa ini? Banyak angin, oh banyak yang masuk angin. Banyak. Oke. Oke. Okay. Oke. Okay. Oh gitu. Jadi karena banyak yang masuk angin itu karena jenengan masuk angin terus kira-kira kabeh padha jenengan gitu ya. <gir> Oke, enggak apa-apa. Ini bagus. Nyun sewu, Seperti kan pertimbangan seperti ini ada gitu loh. Wah, koyone iki nek umpamane do masuk angin, sing wong lemah abang do masuk angin, oh, Nah, ayu sepi kan gitu nggih. Okay. Eh, ya sudah pindah sini. Kan nyun sewu, seperti itu kan langkah-langkah bagaimana manage memanage sebuah apa ya, sebuah event gitu loh. Dan antisipasi-antisipasi kan ada. Bahwa kemudian nyun sewu, tidak tahu siapa ini yang ketuanya. Upa, umpamanya Mas Gondang yang punya gawe. Soalnya asalnya kan ayu. Ini di sini kan cuma pin... nyewa pak ya? Oh enggak. Nyewa lah bayarnya di akhirat. ngeten enggak? <laughs> nah, gitu itu kan. Lihat tinggal jenengan menyampaikan ke siapa? Kepada anggota jenengan. Pamanya ini tolong nanti gini ya. Ini nanti di sini. Dan gitu itu tinggal jalan aja sudah. Kan gitu enggak? Tidak usah kemudian. Wah, wow, rapat. Halalah rapat. Toyo ngopo yuk kan. Kok datang kayak konsumsi? Ayo, cara rapat mumet. Langge, toh. Ah, betul. Japri wa selesai kan gitu, Ge. Saset, saset. Orang mangkat. Oke, baik. Seperti itu Ge, jawabannya Ge. Jadi eh, itu kalau pendidikan leadership kita butuhkan, tapi dalam ranah realita kita main silent aja kalau bisa. Ngaten nggih. Silent aja gitu. Karena apa? Banyak yang akan main main seperti itu. Kadang-kadang dijegali toh. Saya ngerti-ngerti anu masjidnya besok dipakai, ngoten. Nah, kan jegal dong, ngono kuwi. Ora jangan sampai kita istilahnya mati gaya. Mati gaya itu apa? Mati gaya itu kehabisan ide, gitu loh. Mati gaya itu enggak kehabisan ide, enggak bisa enggak bisa ngapa-ngapa. Oh, jangan sampai, ngoten nggih demikian bos bahwa di, dicegati endo, cegati kene belum empat, cegati dur berapa bos kan gitu nggak okay. men, biar cara ini so, wah Indonesia kita ini tinggal di Indonesia loh, masya Allah negeri di mana segala sesuatu bisa terjadi ya Indonesia ini, <gulit> 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 mau itu kejadian haji itu loh. Haji kloternya tuh ikut kloter Filipina lu. sekti Ayo kok iso? Haji itu loh. Rombongan haji Indonesia ikutnya kloter Filipina. Wih, silakan jenengan pikirkan itu. Indonesia itu cerdas-cerdas. Sampai <tien> out of the box Katanya orang seperti itu saking pinternya apa out of the box itu <laughs> neng jopo the box kan loh. gih ya cuman memang apesnya gih. apesnya masyarakat itu dia ya. namanya masyarakat itu cerdas secara personal tapi kalau secara komunal mereka gampang dipengaruhi gampang dibodohi gampang diintimidasi itu kayak gitu itu jadi secara pribadi cerdas akhirnya kepingin selamat dewi dewi Nggak berpikir yang lainnya, kan gitu Baik, kalau dulu kan seperti waktu di Ayu, waktu kita mulai nekat ngaji nggih. pokoknya kita backup Mas Godang, ono ono apa karo Mas Godang, Mas Godang kudu di backup kan gitu. Bahasa saya gitu. Wong kono panitiane. Sing dicedhok kan kono. Nggih, ngoten. Ada lagi? Monggo silakan Bapak. Bancaan, terus berhenti Bapak. Hmm? Bancai itu, apakah termasuk bid'ah? itu? Kalau saya mau berdalil, bela mereka bisa, Pak. Saya berdalil, bela mereka bisa, jenengan kalah karena dalilnya ada, Pak. Cuman bahwa pemahaman dalilnya saya tidak memahami seperti mereka, gitu loh. Cuman mereka memahaminya seperti itu, nonton Sehingga kalau saya bilang bid'ah itu untuk konsumsi saya. Kalau saya melakukannya berarti saya bid'ah. Tapi kalau orang lain melakukannya, jadi gantang yang baik. Kau nanti mereka kalau punya dalil, udah kita nggak bisa membid'ahkan. Kalau versi saya, versi saya loh, kalau saya yang mengamalkan jatuhnya bid'ah. Tapi kalau kemudian orang lain yang mengamalkan, ya wis, fabikol bihi. <laughs> fabi kesimpulannya fabikol kan Kan gitu, kenapa? Lawang, saya juga ngeleknya yang kuno untuk dalil. Secara saya, secara saya apa Indonesia nih? Menurut saya itu gak ada dalilnya. Karena apa? Pemahaman dalilnya tidak demikian. Tapi menurut mereka, lo je, kan gitu nggih? Je itu apa Indonesia nih? Lah, mereka memahaminya begitu gitu loh. Sehingga kita, saya, kalau jenengan pertanyaannya menurut saya, gitu nggih. Kalau pertanyaan menurut jenengan, ya menurut saya, kalau saya yang mengamalkan itu bidah. Tapi kalau orang lain mengamalkan, jenengan tanya dia, jangan-jangan dia punya dalil, punya ilmu. Madan nggih. Demikian, bisa dipahami Bapak nggih. Jadi hasilnya gimana? Ora cetoki jawabannya dadi bingung Bukan membingungkan. Karena jenengan tanya ke saya, jadi saya jawabnya versi saya. Saya mengatakan kalau saya mengamalkan berarti saya bid'ah. Tapi kalau orang lain yang mengamalkan, silakan tanya dalilnya dulu. Kalau mereka punya dalil, kita nggak bisa membid'ahkan. Tapi kalau saya, saya memahaminya bahwa dalilnya tidak dipahami seperti itu. Sebab seperti kalimat mangkola la ilaha illallah min kolbihi, jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah itu benar-benar murni dari dirinya, dari pribadinya, itu jaminannya surga. Kalau saya memahaminya berarti saya harus tahlilan sendiri. Saya harus tahlilan sendiri. Wayah umpamanya malam atau di perjalanan atau habis salat, ya la ilaha illallah. La ilaha illallah Sambil perenungan Tapi kalau kemudian saya ajak-ajak Hei pak yuk, tahlilan yuk Bareng Supaya sama-sama se, se apa Sepemikiran Nah gitu itu nanti jadi masalah Kalau saya, saya tidak akan begitu Saya tidak akan ajak-ajak orang Saya tak tahlilan dewe Karena apa? Dalilnya cetoh bahwa siapa yang mengucapkan la ilaha illallah kholison min kolbihi dahulal jana aku pengen melebus surga kok ya aku tahlilan dewi weh. la ilaha illallah siloklet loklet si loklet apa? duduk rapat gitu ya umpamanya kemudian madep kiblat mulai la ilaha illallah la ilaha illallah saya sendiri loh ya itu yang saya lakukan tapi kalau ajak-ajak orang Ah, aku ora wis, nek bareng wi repot aku. Nek salat berjamaah ada. Tapi kalau talil berjamaah dadak golek dalil, aku megah. Gitu loh. Nggih, monggo silakan. Lah di sini saya tidak mau ngajak bareng-bareng, saya tak dhewean mawon. Ngoten nggih. Demikian. Gimana? Kenapa emangnya? Kenapa? Wah ada. Perayaan maulud Nabi ada. Ada. Memang ada kan ada yang lakukan. Ada toh? Ada. Pertanyaanmu itu Mas. <guluh> Apa? Wah, itu kalau tanya dalil selama ini jenengan dapat saya merayakan maulud, mboten? Ah, jangan tanya saya. Oh, saya tidak merayakan. <guluh> <guluh> kalau jenengan mau tanya dalilnya Maulud, tanya sama yang mengamalkan. Insya Allah dapat dalil jenengan. <tuk> dan, Tapi kalau jenengan tanya saya, saya bilang saya tidak punya ilmunya, jadi saya tidak mengamalkannya. Kenapa? <tuk> <tuk> Bojo golek mas. <tuk> Kenapa gak nyari? Ya kok weng oh. Malah ngongkon aku. Ngongkon nih. Jangan. Nekat yang ngongkon nih. Kenapa gak cari tatu? Sampai lo. Enggak, guyon masih ya. Kenapa gak cari? Bedek itu nenggolek. Jalur digolek ke. Ya gole Yarwe, yarwe. Gitu ya. Gih, ngotan. Demikian. Gitu masih ya. Ojo mas, enak saja. Sinawa dewe gitu. Jadi yang saya tahu begitu bahwa Nabi Muhammad tidak menyuruh merayakan hari kelahiran Nabi. Nabi Muhammad puasa hari Senin dengan alasan itu hari lahirnya. Iya. Tapi apakah harus merayakan kelahiran Nabi Muhammad tidak mencanangkan. Cuman informasi pribadi iya. Tapi apakah itu sebuah ritual? saya tidak memahami seperti itu. Nonton ke? Demikian. Kalau ngeyel, oke, okay. ngeyel biye. Nah ya sudah. Emang jenengan rugi kalau mereka ngeyel. Untungnya jenengan sudah dodol bakso ya. Oh, uh, jenengan delalah sama sing do, sing tuku debuat perkara apa? Maulutan. Sesuk ora ditukoni. Rugi ora? Padahal urusan bakso. Nggih, <Okay. sukur> Jadi dalam hal ini kalau ngeyel beneran. Kan gitu. Berarti dia punya dalil loh itu. Dalam arti dia menganggap oh itu loh Nabi Muhammad loh merayakan atau istilahnya men, apa, me, menyatakan bahwa puasanya itu karena itu hari lahir saya. Oh nah, ini kan berarti merayakan toh, ngantan gih. Nah ya itu paham dia. Kalau yang saya pahami nah, ya beliau paham cuman paham. menyatakan saja, Ngantin, gih. Gak seperti bapak, gih, gih bapak, itu, itu, bapak. Masalah, itu, uh, itu, gih monggo, tapi, saudara, monggo. Dalam hal ini, begini, Bapak. Kalau saya, ini karena jawaban saya: ketika ada orang mengundang dari kalangan Muslimin, kita datang, tapi kemudian kita lihat acaranya apa. Saya ngontrak rumah, yang ngontrak itu pendaan Pak. Wongi, rasa di era salat, anak era salat, tapi ngundang wong yasinan gue bojone, ndak tahu bojone ya, apa salat atau enggak. Lagi itu tuh saya diundang anu monggo Pak Jafar, jenengan anu dipun sun dugi griya ngoten oh. Oke, ya saya datang, tak lihat acara nih. dulu. Oh, kayak yasinan, sini juru yasin, Pak. Saya di luar, ngobrol sama teman-teman, disukuh, pangan. Saya menghadiri undangan, Pak. Tapi ikut acara itu saya tidak. Ngoten. Karena yang di luar jagongan banyak, termasuk Pak RT nih. Bapak nah, Pak RT ini melu ngaji saya. Jadi malah pilih jagongan yang jopo. wis, gitu, gitu. Menurut yang saya pahami, undangan muslimin harus didatangi. Tapi acaranya apa? Jenengan boleh memilih. Dalam arti memilih jenengan yang menentukan. Jenengan itu ikut hadir di acara itu atau tidak? Nggih. Gitu. Terus pamit. Pamit, pamit, anu bro anu, langge pamit dong, bapak sendiri pamit iso kok gitu loh, kan bisa pak, pamit, pakai buah pak, gih, anu, aku sumoy eh, gitu aja, mau yang alasan ini, alesan alasan, lu lagi pasangin, loyok ya, wi, sumoy aneh aku gitu, udah pamit, kan bisa gitu gih. Jadi, menghadiri undangan muslimin itu wajib, Pak. Tapi, mengikuti acaranya, kita harus bisa milah-milah. Nonton, -milah. G. Ada lagi? Kalau tidak ada, uh, jam 10 lebih ini, mohon maaf. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Wa kulkaulihada wa astagfirullahalaiwalakum. Alhamdulillahirobbil alamin.